tak ada. Beras 10 kilo import ada. Hak yang ni kerajaan tak dapat selesai masalah. Ha nak cakap yang lain tak payahlah. Arau, beras dekat mana ya? Saya dah bagi 3 minit dan injury time. Saya akan bagi 3 minit dan injury time. Saya akan stop. Okey. Silakan. Terima kasih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sebelum ni nak bagi Arau bercakap. Arau lah. Arau. Arau. 3 minit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak ada barang di hadapan saya, tapi ianya dipancarkan terus untuk anak-anak muda rakyat Malaysia mendengar. Saya nak bagi tahu. Yang pertama, yang ini ada orang tak mau sebut belah sana tadi orang saya tengok ucapan ni sampai habis. Dia sebut kerajaan ini kerajaan perpaduan kerana direstui oleh agung. Saya nak tanya kepada mereka, apakah agung merestui untuk mereka buat inayah kepada kami? Agung restu ke? Agung kata kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Ini kerajaan perpaduan bukan saja ada pembangkang, peruntukan tak dibagi. Bukan ke Perikatan Nasional yang tak nak kerajaan ini perpaduan ni Arau? Ini adalah yang pertama. Kita 36, kena berlaku adil kepada semua. 36, 7, 36. Kita kena berlaku adil kepada semua. 36, 7. Nama kerajaan perpaduan ini boleh diteruskan. Sebentar. Okey, peraturan. Last, saya akan nak bagi belah ni. 36-6 speaker, 36-7. 36 sangka buruk, 36-7 menggunakan nama Duli Yang Maha Mulia pada Kesuian di-Pertuan Agong untuk memengaruhi ucapan. Speaker, jelas bahawasanya apa yang disebutkan oleh Arau tadi, dia kata tidak ditawarkan ke apa. Sebenarnya telah ditawarkan kepada pihak sana. Tak nak pembangkang tapi depa nak. Betul, Ipoh Timur. Yang Mohamad. Salah guna nama Duli Yang Maha Mulia pada Kesuian di-Pertuan Agong. 36, 36-7. Sila okay. Pertimbangkan tindakan susulan timbalan speaker. Terima kasih. Baik, saya kejap Arau. Bila peraturan saya jawab 36-6 tak masuk pun. Okey. 36 duduk. Diam. Sekejap. 36-7 dengan spesifik menyebut nama. Sekarang ni saya rasa tak ada nama agung ataupun nama raja-raja Melayu. Salah guna nama Duli Yang Mulia pada Kesuian di-Pertuan Agong. Dia kata tak dapat restu. Tapi Yang Mohamad, Ibu Timur, duduk. Yang Mohamad, cuba tengok. Dia orang ganggu Yang Mohamad. Kami tak ganggu. Kononnya speaker yang terbaik menyokong apa? Ganggu. Lepas tu, peraturan mesyuarat ni pergi belajar sikit lagi lah. Tak betul. Macam baru belajar, baru nak masuk sekolah. Yang kedua, yang terakhir saya nak beritahu. Tadi ialah berhubung dengan peruntukan. Sekarang ni Yang Mohamad, saya dah sebut berkali-kali dan saya hantar usul. Harga beras 5 kilo import RM22.50. Kita nak beritahu. Harga tempatan sepatutnya RM12 ataupun RM13. Tidak ada beras. Yang tu kerajaan ini tak payah cakap banyak. Selesaikan beras. Selesai dulu. Selesai. Ya, janji lain tak apa. Memang akan dimungkiri. Tapi beras sekarang tidak ada di pasaran. Saya baru pergi. Bila Yang Berhormat, Arau nak tanya. Itu tak boleh settle. Mohon penjelasan, Arau. Yang Berhormat, duduk. Saya nak tutup ni. Ni dah tutup dah. Apa tak pergi sekolah? Yang Berhormat, kemarin bila saya merajuk, saya pergi supermarket. Pergi tengok harga barang. Yang Mohamad, pergi cari beras 5 kilo tempatan, tak ada. Beras 5 kilo import ada. Beras 10 kilo tempatan, tak ada. Beras 10 kilo import ada. Hak yang ni kerajaan tak dapat selesai masalah. Ha nak cakap yang lain tak payahlah. Arau, beras dekat mana yang tak ada, Arau? Yang tu pun tak boleh settle. Beras dekat mana tak ada? Duduk, Yang Mohamad. Saya kuasa saya mutlak 15 minit saja. Belum lagi dan saya telah membentikan pembahasan pada hari ini. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga jam 10 pagi hari Khamis 26 Oktober 2023. Terbaik, Speaker. Tampin jangan campur tangan lah. Alam.